waktu lamanya, Mbak? Sama sih, setengah jam. Ini kan bed cover. Kalau bed cover mungkin agak lama. Kalau spray lebih cepat, lebih mudah. Ini kan juga buat bikinan polanya dulu. Yang telah dibalut juga seperti itu. Kalau buat pola-pola gitu bisa berapa lama? Ya, santai aja sih. Soalnya kan bikin pola aja. Ini untuk proses pengerjaannya bisa berapa lama ya, Mbak? Ya, setengah jam kan bisa. Setengah jam. Tergantung barangnya sih. Setengah jam itu mulai dari ini sampai ke ini penempatan barang-barangnya. Kalau setengah jam dari penempatan barang-barangnya. Kalau keranjang dari mungkin 1 jam. Oh, 1 jam. Yeah. Jadi buat keranjangnya ini bisa setengah jam ya? Iya. Yeah. Kalau Mbak sendiri ini bisa buat sampai berapa keranjang, Mbak? Atau berapa parcel untuk perharinya? Tergantung pembelinya sih. Kalau akhir-akhir ini mungkin ya, kalau tadi semalam ya 10 aja. 10 itu mulai. Jadi kalau hari-hari biasa sebelum Nataru itu tidak melayani ini ya, Mbak ya? Buat parcel ya? Ya bisa sih, cuma kan tergantung pembelinya. Kadang ada yang minta buat bikin parcel, kalau Mbak sendiri nih paling susah bikin apa, Mbak? Alhamdulillah belum ada kendala. Belum ada kendala. Banyak pemesan parcel. Di sini ini memang penjualannya beda dengan pola. Bedanya adalah parcel ini boleh memilih barangnya sendiri. Jadi menurut selera masing-masing, menentukan barang apa yang akan dipasang itu harganya kan beda-beda. Jadi bukan dibentuk dulu terus dijual, tidak, malah menerima pesanan pilihan dari pembeli sendiri. Jadi harganya nanti berubah. Hanya kenakan biaya rangkai dan kami yang merangkai. Biasanya butuh berapa lama, Pak, untuk pesanannya? Oh, tergantung. Kalau waktu pemesannya tidak banyak, dengan beberapa jam sudah jadi. Dan tahun baru ini otomatis permintaan meningkat ya, Pak ya? Iya, semua penjualan meningkat. Karena menjelang hari besar ini banyak orang ingin ikut meramaikan. Biasanya tuh pesanannya bisa sampai berapa lama, Pak, kalau dirame-ramenya seperti ini? Ya, kalau paling lama ya 2-3 hari. Tapi kalau nggak begitu rame ya macam-macam aja udah bisa. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.